Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Sejak fluid babak pertama dimulai, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Kendati bermain saling serang, kedua tim sampai menit ke-10 belum bisa mencetak gol. Beberapa kali Septian David Maulana dan Taise Marukawa mendapatkan peluang, namun bola sepaknya masih bisa diselamatkan Hilman Shah. Begitupun dengan Wander Luiz, beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepaknya masih melenceng ke samping gawang. Kedudukan 0-0 pun bertahan hingga peluit babak pertama berakhir.